Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Droid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi teman-teman, yaitu adalah skrip dari game Clicker Simulator. Jadi buat teman-teman yang mau skripnya, kalian bisa langsung klik linknya di deskripsi teman-teman ya. Itu cara ambil skripnya sama kayak kalau kalian get key di Arceus teman-teman ya, itu sama persis. Jadi kalian tinggal klik aja, nanti kalian akan diarahin teman-teman ya. Jadi tinggal diikutin aja. Terus buat teman-teman yang udah punya skripnya, kalian tinggal paste langsung aja di sini teman-teman ya, di Arceus kalian atau Roblox kalian yang bisa buat ngejalanin skrip. Terus buat teman-teman yang belum punya Robloxnya, jadi kalau kalian paste dulu kayak gini teman-teman ya, terus tinggal di jalanin aja teman-teman ya. Kalau udah tinggal disilang aja, nanti bakal kebuka kayak gini teman-teman ya. Nah, terus buat teman-teman yang belum punya Robloxnya, kalian bisa langsung aja tonton tutorialnya teman-teman ya. Ada di depan di home atau di beranda teman-teman ya. Jadi klik aja channel Sketch Droid-nya, nanti bakal ada di paling depan teman-teman ya. Itu kalau kalian lihat yang panah warna kuning itu ada di bawah situ, kalian bisa pilih aja. Cuma kalau saran aku, tonton video yang terbaru teman-teman ya. Kalau kalian misalnya mau lewat playlist bisa juga teman-teman ya, itu panah yang atas. Jadi ada dua panah, kalian bisa lewat yang mana aja terserah kalian teman-teman ya. Kalau udah punya Robloxnya dan udah punya scriptnya, tinggal langsung dijalanin, terus tinggal langsung di run aja teman-teman ya, kayak gini. Kalau udah kebuka di sini kalian bisa auto farm teman-teman ya. Jadi ini auto farmnya kalian tinggal klik aja kayak gini teman-teman ya. Auto klik gini. Nah, kalian klik gitu aja, nanti bakal langsung jalan teman-teman ya, kayak gitu contohnya tuh. Nah, itu bakal langsung. Nah, ini kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, dapat langsung apa, dapat yang kayak gini kliknya, langsung banyak teman-teman ya. Itu disesuaikan dari pet kalian juga sama rabbit kalian teman-teman ya. Nah, mungkin gitu aja kalau misalnya auto kliknya. Terus ini ke bawah lagi, di sini ada auto claim gift teman-teman ya. Ini maksudnya itu dari yang achievement teman-teman ya kayaknya, atau beda lagi. Nah, ini ada yang achievement teman-teman ya. Ini kalian bisa klik gini. Jadi kalau misalnya kalian dapat yang achievement sini itu bakal ke collect. Kalau gift ini nggak tahu apa teman-teman ya. Ini gift kayaknya baru atau gimana, nggak ngerti teman-teman ya kalau gift ini. Nah, ini kalian bisa ke bawah, di sini ada auto chest. Chest ini kayaknya yang harian teman-teman ya, kayaknya harian atau yang dari grupnya, itu aku juga kurang ngerti karena aku bukan player Clicker Simulator teman-teman ya. Kalian bisa baca-baca sendiri aja. Nah, kalau spin ini yang harian teman-teman ya. Kalau kalian mau nge-spin tinggal klik ini, nanti bakal ada hadiahnya langsung teman-teman ya, masuk. Nah, kalau misalnya nggak work itu karena biasanya yang work itu di PC teman-teman ya. Contohnya kayak gini, kalau kalian turun ke bawah teman-teman ya. Nah, di bagian sini kan ada free game pass. Nah, ini free game pass itu bisa untuk auto rebuild dan lain sebagainya, ada beberapa teman-teman ya. Kalau misalnya kalian yang player PC itu kalian bisa gunain ini untuk jadi auto rebuildnya nanti bakal on teman-teman ya, di pojok kanan sini. Itu bakal ada button untuk, atau pojok kiri sini itu bakal ada buttonnya untuk auto rebuild teman-teman ya. Karena ini mobile jadi nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau auto rebuild itu nggak work di mobile, karena mungkin karena level 6 teman-teman ya, jadi nggak bisa untuk ngejalanin ini. Tapi kalau kalian di PC itu bakal bisa teman-teman ya. Di sini kalian bisa pakai fitur yang lain, bisa apa namanya, beli-beli yang jamnya teman-teman ya, auto beli jam. Terus bisa auto ini buat beli rebuildnya teman-teman ya, bukan rebuild. Nah, di sini untuk beli pet rebuild juga ada teman-teman ya. Nah, ini untuk beli island. Kalau misalnya kalian yang udah kebuka apa namanya, udah bisa beli islandnya tapi nggak mau ke tempatnya, kalian bisa pakai ini teman-teman ya. Nah, di sini ada pet teman-teman ya. Pet ini untuk heads. Nah, mungkin di sini kalau misalnya kalian, aku contohin aja teman-teman ya, misalnya pakai yang pet basic kayak gini, terus kalian mau auto heads teman-teman ya, itu kalian tinggal onin aja gini. Nah, itu bakal auto heads. Tapi kalau kalian lihat sini nggak ada kebuka apa namanya, egg apapun, kalian bisa langsung ke sini aja ke bagian pet. Kalian bisa lihat nih, petnya langsung bertambah teman-teman ya. Itu 41, nanti tunggu beberapa detik 42 teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian dikiranya nggak jalan teman-teman ya, tapi ini jalan. Tinggal kalian langsung cek aja di tempat apa namanya, pet kalian teman-teman ya, itu bakal langsung bertambah. Itu teman-teman ya, di sini ada petnya, bisa kalian select juga mau pet apa teman-teman ya. Ini kalian bisa pilih teman-teman ya. Ini cuma nggak tahu ini petnya maksudnya apa ini teman-teman ya. Yang ini ada beberapa nih, ada gini, nggak tahu apa fungsinya. Cuma di sini di bagian bawah sini ada buat shiny teman-teman ya. Ini kalau misalnya kalian mau pakai untuk shiny. Terus di bawahnya juga ada auto golden, kalau misalnya kalian mau naikin pet kalian jadi golden bisa juga di sini teman-teman ya. Itu tinggal kalian pilih aja. Kayaknya ada requirement-nya itu harus berapa pet gitu teman-teman ya. Kalian bisa, mungkin kalau yang kalian player game ini harusnya tahu teman-teman ya. Karena aku nggak player game ini jadi nggak tahu teman-teman ya. Jadi mungkin gitu, nanti kalau misalnya kalian mau tahu informasi lebih lanjutnya, kalian bisa join aja ke Discord servernya mereka teman-teman ya. Ini kalian bisa join aja ke Discord mereka supaya tahu informasinya atau apa-apa aja yang work di mobile. Nah, cuma kalau misalnya kalian pengguna mobile dan player game ini terus tahu ada informasi tambahan, kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu teman-teman ya. Jadi mungkin gitu aja teman-teman ya. Ini kalau misalnya rabbitnya sayang banget nggak ada di sini. Jadi kalau misalnya di mobile itu emang banyak banget script yang emang nggak bisa dijalanin untuk di mobile. Seharusnya ini rabbit dan beberapa yang lainnya itu bisa jalan kalau misalnya scriptnya itu eksekutornya itu mampu untuk ngejalanin si game pass-nya ini teman-teman ya. Jadi di game pass-nya ini
Kalau misalnya kalian yang pengguna PC itu bakal dapetin Rabbit-nya, terus sama fast auto click-nya sama yang regular click-nya itu bakal dapat free teman-teman ya. Dan ada beberapa lainnya teman-teman ya, seperti Lucky itu juga bisa didapetin dari Game Pass-nya. Jadi mungkin gitu aja teman-teman ya, karena ini mobile jadi ya sedikit terbatas. Cuma kalian bisa lihat di atas ini juga kayaknya dapat teman-teman ya Game Pass-nya nih. Dapat Lucky-nya, cuma kalau misalnya yang kanan ya, Triple Edge-nya itu egg-nya itu nggak bisa dipakai teman-teman ya. Harus butuh Game Pass yang asli teman-teman ya. Jadi mungkin gitu aja teman-teman ya, ini kalian bisa coba-coba sendiri aja. Jadi buat teman-teman yang udah nonton videonya, terima kasih banget. Dan buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like, dan buat teman-teman yang nggak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat teman-teman yang mau nanya-nanya silahkan tuliskan di kolom komentar atau join ke Discord Skies Gaming teman-teman ya, ada di deskripsi. Terus jangan lupa ambil role mobile teman-teman ya supaya nggak bingung, dan juga jangan lupa di subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Skies Droid. Thank you, see you next time, bye bye.